Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke Info Viral yang akan mempamerkan perkembangan terkini artis di dalam Malaysia maupun di luar negara. Info hari ini, Mimi Lana, Shafiq Kelly, batal nikah bukan sebab masalah pribadi. Hari ini, pemain dikejutkan apabila majlis pernikahan pasangan selebriti Shafiq Kelly dan Mimi Lana yang sepatutnya berlangsung 18 Ogos ini dibatalkan. Memetik daripada berita, perkara itu turut disahkan oleh pengurusi kepada artikel itu, yaitu Eman Tang, yang mengatakan dia dimaklumkan oleh Mimi 2 hari yang lalu. Menurutnya, majlis pernikahan pasangan itu dibatalkan saat-saat akhir karena Mimi terlibat dengan penggambaran. Dia berjumpa saya 2 hari lalu, memaklumkan yang majlis pernikahan terpaksa dibatalkan pada saat akhir. Pembatalan dibuat karena Mimi tertarik dengan jadwal penggambaran, selain adalah beberapa faktor masalah perlu diselesaikan dengan Shafiq. Bila diberitahu mengenai perkara itu, saya memang terkejut, tetapi saya tahu Mimi memang baru saja masuk set penggambaran. Mimi kemudiannya meminta saya menghantar message pembatalan kepada tetamu yang sudah membuat receiving kepada saya sebelum ini, katanya. Dalam pada masa itu, Aiman menafikan puncak pembatalan majlis tersebut karena masalah pribadi, serta Mimi mengatakan hubungannya dengan Shafiq baik-baik saja. Saya ada juga bertanya perkara yang sama kepada Mimi, tetapi hubungan mereka baik-baik saja.